pikir dulu ini 50 kilo. Ya, saya juga. Tapi harganya udah naik ya. Loh, apa aja maksudnya? Kok gitu? Kok tiap minggu naik? Sebentar, Bu. Biar nggak pusing, belanjanya secukupnya aja. Ini kan mumpung harganya masih murah. Nah, makanya kami borong. Iya. Kalau semua orang belanjanya pada ngeborong, stok barang bakal habis, Bu. Harga juga pasti naik. Selain itu, Bu, kalau harga-harga barang naik, mending kita usah belanja, Bu. Loh, jadi macam mana? Ya kita cari aja barang-barang yang sama kualitasnya. Misalnya harga daging sapi naik, kita ganti dengan daging ayam, Bu. Ya lainlah pula rasanya itu. Kan sama-sama berkualitas, Bu. Kalau semua orang belanja dengan bijak, harga-harga pasti stabil, Bu. Dan kita bisa belanja dengan hemat. Oh gitu. Ya juga ya. Ya sudah. Berasnya gimana, Bu? Gak jadi. Jadilah berasnya. Aku makan jagung aja lah ya, Bu. Ya, ganti yang lain. Ko, apa kabar, Ko? Ini mau belanja ini. Ibu. Ingat, Bu. Ingat apa? Anakku mau kawin.